Oke guys, balik lagi channel gue, Chris Lugita Channel GSL guys. Ini ada requestan dari Social Bus Super Junior guys, atau Suju. Ini judulnya misteri guys, ini gue makin mulai pelan-pelan hafal guys ya, untuk masing-masing member, karena disuguhkinnya selalu yang color coded, which is itu malah bagus guys, karena gue jadi tahu masing-masing member guys ya. Oke guys, gue penasaran sama lagu misteri ini guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepetlah. Oke okay guys, kayak biasa nih, absen sekalian gua hafal muka guys ya, ada Lituk, Hichul, Yesung, Lichul si Hichul gua masih hafal, si drummer guys ya, Hesung tuh Yesung yang suaranya lumayan gimana gitu guys. Sindong kayaknya gampang dihafal guys karena secara fisik dijudul jelas. Eunhyuk, Donghae salah satu favorit gua, sama Siwon, ada Ryuwook, sama terakhir Kyuhyun, salah satu main vokal juga dari KRI ya guys ya. Oke okay guys, kita langsung rek aja guys, Super Junior Mystery. Plok. Oke. Oke, dia punya pattern juga seru nih guys, percussion pertama guys. Sama temanya Siul ya. Jelek amat Siul gue. Oke. Oh, dimulai sama Yesung langsung. Wih, oke, dynamic brass-nya mantap. Asik. Eh, by the way, lagu Super Junior banyak brass section juga guys ya. Wih. Langsung masuk. Oh nice, gila itu gue gak nyangka dynamic apa masuk kicknya di situ guys. Tedet asik. Oh gila. Oh oke okay, let's up. Anjir tebel. Ini tebel guys, asli tebel banget. Pengertian tebel tuh jadi musiknya kayak padat guys ya, penuh gitu guys ya, maksud gua guys ya. Ini pas masuk si Eunhyuk. Eh apa Donghae? Donghae. Nih. Boom, waduh, slide bass gitu guys. Anjir. Oh, build up 19. Lagu dance nih guys, ini jelas lagu buat dance guys. Dance seksi gitu guys. Nih. Pas masuk beat nih guys. Gila ya, produser ya, tema-temanya guys. Toetetetet, itu kasik banget sih guys. Asik. Kayak bukan Sindong ya suaranya ya? Tadi barusan ya? Itu kayak ada speech di belakang guys ya, dikasih distorsi kayak apa simulasi gitu guys, tape. Itu jadi kayak suara kayak di belakang gitu, asik sih. Tuh, wait, beda deh. Oh, wuk, asik detailingnya guys, gokil. Intuit sih gue. Ini kayak jenis-jenis lagu-lagu Pharrell Williams, terus Snoop Dogg, model-model kayak gitu guys ya. Gila, Kyuhyun juga suaranya tuh khas banget guys ya. Itu yang gue hafal yang Mandarin-Mandarin lawas guys ya, itu Kyuhyun, Donghae, itu guys. Yang jadi kayak rada suara kayak berat di leher. Sorry guys ya kalau gue teknik vokal gue gak ngerti ya sama sekali. Tapi kayaknya jadi kayak terus banyak suara vibra itu guys. Jadi itu jadi identik menurut gue sih. Kerennya ada sabi sih. Perkusif sekali gitu loh guys. Oke okay. Bass lain lagi. Bong. Gila, artikulasi vokalnya gue suka nih. Ryuwook. Sikat. Asik, gue ngebayangin nih member-membernya video klip itu pakai jazz. Gue gak tau nih ada video klipnya apa enggak sih guys. Gue ngebayangin pakai jazz gitu, terus dance-dance yang seksi-seksi gitu guys.
sabi gini. Ini asumsi gue bridge ya. Khas SM banget sih guys di sini guys. Yang semi R&B gitu. Ya, jadi ada ini gue ngerasa Donghae, Kyuhyun tuh yang model-model lawas-lawas gitu ya, apa vibe-nya guys ya. Apa, kayaknya Yesung guys. Kok kayak Lituk terus apa Ryuwook itu yang lebih kayak modern gitu loh guys suaranya guys. Oke. Okay. Tapi asik jadi colorful guys. Timbre vokalnya gitu loh. Ah, Yesung kan? Ya enggak? Vokal-vokal lawas ya. Yang banyak vibra gitu guys. Asik beatnya gokil sih. Harmoni vokalnya bagus banget guys. Dia ngambil falset, harmoninya itu ambil yang ya turunan ke bawah gitu guys ya. Galak sih pas di bagian ini. Chordnya guys. Gila notasinya tepat banget ya. Jadi kita berasa tuh guys turunan nada ya guys. Gila, keren. Parah. Apa sih Yuan? Itu nadanya arpeggio-nya kayak question mark guys. Tung 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 tung. Nice. Nih. Kayak lebih ke area dominan 7 gitu guys ya chord-nya. Lagi guys, seru guys. Asik intuit sih gue sama lagu. Pep itu di otak langsung guys. Toet. R&B banget sih guys ya. Terus warna vokalnya tuh bikin color banget nih. Jadi kayak Suju banget. Memang sih Super Junior banget sih guys. Ya, umum lah guys ya, gue denger lagu enak pasti cepet guys, itu emang rese. Tapi gila ya Super Junior tuh lagu-lagunya hype-nya asik banget guys ya. Gue denger tuh kayak lagu-lagu apa R&B-nya tuh gue suka banget guys. Vokal-vokalnya kalau udah mulai lagu ballad itu pecah. Itu gue udah riak beberapa lagu juga pecah banget guys. Kayak lagu-lagu yang lebih medium beat ke atas tuh kayak Black Suit terus apa apa Bonam F bukan Bonam F itu ya guys ya. Itu lagu hype-hype itu enak banget guys. Mereka tuh intuit banget nyanyi di beat groove-groove yang diproduserin sama orang yang tepat juga, jadi kena semuanya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Blok!